Dia tidak meletakkan Jesus yang dalam kepercayaannya sebagai Tuhan pada nombor satu. Ada seorang individu yang bernama Michael Heshart, seorang Kristian, bukan Islam. Dia telah menulis sebuah buku yang bertajuk 100 The Most Influential Person in History. 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ironiknya, walaupun dia sebagai seorang penganut Kristian, dia tidak meletakkan Jesus yang dalam kepercayaannya sebagai Tuhan. Dia tidak meletakkan, ingatlah, apa yang saya cakap ni, saya kata mengikut dia. Dia seorang Kristian. Maka bagi dia sebagai seorang Kristian, dia menganggap Jesus adalah sebagai Tuhan. Betul? Dan tuan-tuan dan puan-puan, Michael Heshart, walaupun dia sebagai seorang Kristian, dia tidak meletakkan Tuhannya number one pada pandangan dia, pada perspektif dia. Dia tidak meletakkan Tuhannya pada number satu. Tetapi dia telah meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan dia tahu ketika dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling berpengaruh, dan saya akan petik beberapa kata dia. Antara yang disebut oleh Michael Heshart, dia kata, "My choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular ground." Terjemahan ringkasnya, pemilihan saya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerajui senarai manusia paling berpengaruh di dunia ini mungkin akan mengejutkan ramai, malahan akan dipersoalkan oleh yang lain. Tetapi dia merupakan satu-satunya manusia dalam sejarah yang sangat berjaya dalam agama dan juga sekular. Dan tuan-tuan pun kena faham, bila dia kata sekular, dia bermaksud tentang duniawi. Dalam dunia sekarang, mereka memisahkan antara agama dengan dunia, politiknya, perniagaannya. Tetapi bagi dia, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang berjaya dalam aspek agama dan aspek sekular, aspek dunia. Anta wahabul ataa.